Pagi untuk kawan-kawan mitra NASA semua. Pada siang hari ini saya berada di kebun kelapa sawit yang ada di Air Tarap dan di Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang. Ini adalah sawit yang sudah menggunakan pupuk organik NASA baru satu kali aplikasi dan sudah terlihat sangat jelas sekali di sini buahnya. Sangat mengkilap sekali, lain dengan yang tidak menggunakan pupuk NASA. Dan di atas sana juga sudah mulai terlihat bunga yang akan tumbuh buah lagi di sana. Ini baru satu kali aplikasi. Dan mau masuk ke dua kali aplikasinya masih di bulan 12 nanti. Bisa dilihat juga. Di sini buahnya juga sangat bagus sekali. Ini muter buahnya sampai sana. Nah, untuk kawan-kawan semua yang belum menggunakan pupuk NASA, bisa dicoba dengan pupuk NASA. Hasilnya sangat memuaskan sekali. Ini saya lagi panen untuk sawit di kebun saya pribadi. Alhamdulillah, saya juga memakai produk unggulan dari NASA, si Gran atau granul, dan juga power nutrisi teman-teman ya. Dan alhamdulillah hasilnya mulai meningkat teman-teman. Nah, yang tadinya hasil panennya itu mungkin treknya itu lama ketika musim trek datang, tapi alhamdulillah selama saya memakai terobosan di NASA, treknya itu nggak lama-lama dan nyaris hampir tidak mengalami trek yang signifikan atau seperti yang teman-teman rasakan. Nah, kebetulan di sini ada tukang panen saya ya. Beliau juga bisa dimintai kesaksian ya, gimana Pak semenjak manen di tempat saya, buah semenjak saya memakai pupuk NASA itu seperti apa? Boleh didekatkan kepada Bapak kameramennya. Semenjak saya pakai NASA, buahnya seperti apa Pak kira-kira? Wah, buahnya bagus sekali. Wah, besar-besar. Ya, luar biasa itu ya. Buahnya tuh. Tuh. Lah. Sekisar ada yang 60 kilo, 70 kilo. Wah, luar biasa tuh teman-teman. Tuh kesaksian dari tukang panen saya ya. Oke teman-teman, dan ini alhamdulillah hasilnya tuh luar biasa banget. Dan ini akan saya jual. Jadi real testi ya teman-teman. Mbak Bakul NASA N1131877. Tidak hanya sekedar promosi, tetapi saya juga memakai produknya, hasilnya luar biasa. Ini salah satu kebun saya yang memakai terobosan baru di NASA teman-teman. Dan selebihnya untuk lokasi dan lain-lainnya juga saya memakai pupuk NASA. Selamat mencoba teman-teman.